makan Hoko di sini. Karena di sini itu murah, menurut aku murah dan enak. Kita bisa makan sepuasnya, mau ambil sebanyak apapun. Oke, jadi aku suka banget makan di sini. Terutama pas lagi musim dingin, cocok buat sama suasananya. Kalian jangan lupa datang ke sini ya. Nah, ini nih, aku pas lagi ke sini, pas lagi sepi karena mereka sudah selesai makan. Tapi jangan khawatir, di sini itu selalu ramai. Malah terkadang kita itu nggak dapat kursi, jadi nunggu lama banget. Makanya aku ambil pas lagi orang-orang pada selesai makan. Nah, ini ada berbagai macam toa, bubur-bubur gitu. Terus ada juga salad. Kalian juga boleh ambil sesuai selera kalian, oke? Nah, di sini ada berbagai macam puding, minuman-minuman gitu, minuman dingin. Kalian juga bebas ambil di sini ya. Ada telur ayam juga kalau kalian mau. Noh, bawa semuanya. Ini berbagai macam bumbu-bumbu juga ya. Nah, di pojok situ ada kue, yuk ke sana. Nah, ini dia kuenya. Enak banget kuenya. Kalian jangan sampai lupa ya, harus ambil, oke? Nah, kita ke sini yuk. Ini tuh kayak yang direbus-rebus gitu. Kalian bebas kok rebus-rebus apa di situ, tapi itu kayak itu babi loh. Nah, ini sayur-sayur juga. Ada kayak topi. Nah, ini dia dimsum. Nah, di sini ada yang babi, ada juga yang seafood. Nah, kalian bisa buka satu-satu lihat ya. Ini nah, masakan yang sudah jadi. Ada itu kolicai, gobis, terus ini juga kayak daging di jauh-jauh itu, terus ini juga ada. Nah, kalau udah habis nanti diganti yang baru, diganti masakan baru. Ini kayak masakan khas Taiwan, tapi aku gak ambil karena ini babi, aku gak boleh makan babi. Nah, ini dia. Kita kesini. Ini main pau, berbagai macam franchise. Kalian bebas ambil di sini. Ada kentang goreng, ada ikan, macam-macam deh. Nah, kesini yuk. Juga tersedia nih masakan Jepang, yaitu sushi. Yang di atas itu sushi yang dibungkus tobi. Ini juga ada. Nah, ini tapi ada babinya ya. Kalian juga harus hati-hati kalau ambil. Nah, kalau ini nggak ada babinya, ini tobi enak banget, aku juga ambil kok. Nah, ini enak banget, kalian boleh ambil juga. Yuk kita ke tempat sayuran. Di sini ada berbagai macam jenis sayuran, ada selada, kubis, ada tomat, rebung, kucai, macam-macam deh. Kalian ambil sesuka hati kalian, mana sayuran yang kalian suka. Nah, itu dia. Ini dia, kita ke bagian ikan-ikan. Nah, ikan, terus ini ikan-ikan. Nah, itu atasnya daging, daging sapi, daging babi, terus sama ayam. Itu ada berbagai macam ikan laut sama ikan air tawar, kalian boleh ambil. Nah, ini yang di atas daging sapi. Ini dia berbagai macam tempura dan sosis-sosis. Ada tahu juga, yang di samping itu kepiting. Nah, yang ini telur puyuh. Ada baby cumi, baby gurita. Itu yang samping gurita yang sudah dipotong-potong. Nah, ini tempura. Ini babi ya, yang tengah ini babi ya. Yang di atas ini mochi, isinya kacang merah sama apa sih, sam mayo, wijen, aku lupa sampai mana namanya. Nah, kalau aku suka baby cumi sama baby gurita, aku selalu ambil itu banyak banget. Nah, ini nih, kita ke bumbu dulu ya. Aku mau racik bumbu punyaku. Aku suka ambil daun bawang yang banyak. Karena menurut aku, kalau aku kasih daun bawang yang banyak, itu bisa harum gitu dan menghilangkan rasa amis. Karena aku belum boleh makan pedes, jadi aku ambil cabenya tuh sedikit banget. Bener-bener sedikit loh, karena aku habis operasi gak boleh makan pedes. Nah, ini dia punya aku. Oke, lanjut. Tadaaa!
Nah, ayo kita masukin bumbu dulu ya. Ini aku pakai yang rasa seafood, jadi nggak ada rasa pedes sama sekali. Aku biasanya pakai rasa yang paling pedes. Tapi apa boleh buat, karena aku belum boleh makan pedes. Belum boleh makan pedes, tapi ya lidahku bener-bener hambar banget kalau nggak makan pedes. Pasti nanti aku tambahin cabai deh. Nah, masukin dulu. Lihat nih daging sapinya banyak banget. Lihat, ini aku ambil daging sapi yang banyak lemak sama enggak. Nah, ini punya suamiku. Dia pecinta pedes. Udah pedes ditambah cabai lagi banyak. Nah, yuk kita masukin. Dia. Wah. Dalamnya daging sapi semua. Aduh. Ini dia, kita masukin lagi yuk. Daging sapinya aku masukin banyak banget ya. Ini yang porsi pertama. Aduh, kurang pedes. Aku juga ambil kuah dari suami aku tadi karena rasanya punya aku kurang pedes, jadi aku tambahin lagi. Entah kenapa aku tuh kalau nggak pedes juga nggak mantap. Koreksi rasa dulu, mungkin lebih pedes daripada tadi. Udah enak. Oke, kita sambil nunggu mendidih, kita pergi dulu yuk ambil sesuatu. Nah, ini ayam panggang. Ada berbagai macam jenis panggang-panggangan, kalian boleh ambil kok. Nah, ini yang udah jadi, makan udah jadi. Ini Francis, kalian boleh ambil, ada kentang goreng, ada ikan goreng, macam-macam, ada nugget di situ. Nah, aku mau ambil nasi. Itu dia. Aku mau ambil nasi. Hidupku tanpa nasi hambar. Ambiar beb, renek nasi ini, renek sego nih. Wong Jawa renek sego ra iso urip. Ambil nasi dulu. Nah, sekarang kita mau ke daging sapi. Ini beda ya beb, kalau yang ini lebih fresh, terus kualitasnya lebih bagus ya, mungkin lebih super gitu loh yang daripada yang tadi. Nah, kalian boleh bilang di sini, woyau niuro liang pan, aku mau daging sapi 2 porsi. Satu porsi juga boleh, kalian cuman bilang niuro, woyau niuro, itu aja juga boleh karena aku minta 2 porsi. Nah, ini dia. Aku suka banget lihat dia kalau lagi gini tuh. Nah, ini dia. Waktunya kita siap-siap makan. Dah tuh udah mulai mendidih ya kan. Masukin sayur. Aku suka sayur yang jamur ini loh, jamur kinoki. Aku suka banget sama ini. Ayo lihat punya suamiku. Wah, lihat ini kuahnya merah banget, pedes beb, pedes pol. Isine mek urang tok. Punya aku daging, punya suamiku udang. Wah. Lihat nih, isinya daging sapi semuanya. Oh, mantap. Masih ada lagi nih daging sapi yang kedua. Nah, ayo kita makan. Kita mulai makan. Makan dulu ya, beb.
adalah kebiasaanku menumpuk daging di atas mangkok. Aku paling suka melakukan hal ini. Rame banget.
daging sapi yang kedua. Nah, ini 2 porsi, kita masukin semuanya. Nah, sambil nunggu mendidih, kita ambil sesuatu yuk. Tadaa! Ambil daging sapi lagi. Ini daging sapi yang ketiga. Oke, masukin yuk. Masukin lagi sampai penuh. Lihat, sampai penuh. Jangan ditiru. Oke, seperti biasanya, sambil menunggu mendidih, kita ambil sesuatu, ambil kue, terus ambil sushi. Ini tadi aku ambil tobi yang ada telur ikan, terus nugget, ada tobi, terus sama ada yang udang. Nah, ini dia, ini dia. Nah, ini dia kuenya yang tadi aku ambil ya. Wah. Oke, tadi udah mendidih. Kita aduk-aduk dulu yuk. Wah, dagingnya. Nah, ayo kita siap-siap makan. Kita masukin porsi ketiga. Masukin yuk. Ayo, masukin semuanya ya. Oke. Seperti biasa, sambil menunggu mendidih, kita aduk-aduk dulu. Makan dulu yuk. Nah, yang ini tadi tobi yang rasa original ya. Nah, kali ini kita coba yang sushi plus udang panggang. Rasanya tuh enak banget. Lihat nih, daging sapi 1 mangkok plus 1. Oh. Nah, kita coba lagi yuk. Ini tobi plus telur ikan. Rasanya tuh enak banget, Beb.
Kalian ya, kalau kesini jangan lupa nyobain sushinya ya, enak banget. Yang ini nugget ayam. Di sini tuh rasanya semuanya enak banget ya, karena masih seger-seger semua dan masakannya itu fresh, jadi enak banget. Kalian jangan lupa coba ya. Wah, perutku sudah mulai sedikit kenyang. Meskipun aku sudah merasa kenyang, tapi rasanya tuh enak banget, bikin aku berhenti, nggak bikin aku tuh berhenti makan, tetap aja makan. Tapi satu, sayangnya kurang pedes beb. Enak banget. Nah, ini nih, aku rasa kurang pedes, jadi aku ambil kuah dari suamiku aku yang super pedes. Padahal aku tuh belum boleh makan pedes. Tapi mau gimana lagi ya, karena aku tuh bener-bener kalau nggak makan pedes tuh kayak sulit gitu loh, Beb. Jangan ditiru ya. Duhan, rasanya tuh kenyang banget loh. Tapi belum kenyang banget. Makan terus. Apalagi kalau rasanya itu lebih pedes, rasanya nafsu makan itu meningkat gitu loh. Jadi karena ini rasanya tuh kurang begitu pedes, kayak hambar-hambar gitu loh. Ya mau gimana lagi. Jadi aku saranin buat kalian yang suka pedes, mendingan ya kalian itu ambil rasa yang pedes gitu loh. Kalau kalian ambil rasa original, rasanya tuh ya kayak gimana gitu loh. Tambahin cabai juga gak apa-apa. Tapi aku itu ya kebiasanya kalau pesen, aku tuh biasanya yang rasa super hot, yang paling pedes, itu aku tambahin lagi cabai loh.
ini aku makan mochi, dalamnya kacang merah. Kita ke tempat puding dan berbagai macam minuman. Aku lagi nyari rasa stroberi. Kita cari-cari yuk rasa stroberi. Aku suka rasa stroberi, jadi aku cari-cari rasa stroberi nih. Dan akhirnya nggak nemu stroberi. Dapatnya yang rasa original. Nggak ada. Nggak apa-apa wes. Kita ambil buah yuk. Ambil piring. Ambil buah. Ambil buah apa ya? Buah jambu aja wes. Aku ambil jambu air. Nah ini dia. Ini gula. Oke. Tada. Nah ini dia berbagai macam. Tadi yang panggang-panggang udah diisi lagi banyak banget. Wah sayapnya. Lihat dia makan kue. Aku tinggal kuenya tinggal 2. Wah ini punya aku tadi ya. Nah ini dia. Itu yang porsi ketiga tadi. Oke. Nah dia makan terus. Suamiku sudah di level akhir, dia udah ambil es krim dan aku masih banyak banget. Oh, koyoran tak loh. Terlalu banyak. Ini aja tuh. Ini karepun deh. Enggak. Enggak apa-apa, kemudian. Dene tengi ang belum. Ternyata aku warg. Aku main jubok deh celur. Saya ambil 3 kali. Berapa aku? Untuk nama buah nanas. Buah nanas. Terus buah naga. Buah sebluan. Buah ano, salam rebu. Buah kukiri. Nakal. Nah, mana main buah apa? Aku main buah sebluan. Sebluan. Sekarang lo saya cek lo anu langka kok langka untuk mas mas aku ampun nih kontutis gak bu hobi ini ngentutan ampun lah. Agak berdua sih nggak mantap kok.
Nek gak pedes gak mantap. Terus kalau dengan pedes. Thank you.
enggak, aku kok ngeracik dhewe. Ini juga wabah. Kok? Makasih ya buat kalian yang udah ikutin aku. Nah, lihat tuh mereka makannya juga banyak. Nah, ini tuh tempatnya di Xinying, di dekatnya stasiun Xinying. Kalian bisa naik taksi kurang lebih enggak sampai 100 aja deh. Kalian jaga juga jalan kaki juga bisa kok. Nanti aku kasih di deskripsi ya. Wah, bisa. Oke.对，好，如果过年的，如果过年有了，有先有定位置吗？有，那如果我们有定的，在哪里打电话？在柜台先跟他定。哦，好好。